bangkit berdiri. Kita memuji namanya bersama-sama. Amin. Amin. Buat Tuhan kita, amin. Yang hanya datang bersuka cita, yang percaya kita punya Tuhan yang dahsyat, boleh lambaikan tangannya, kasih tos kanan kirinya, bilang Allah kita dahsyat. Mau lebih dahsyat lagi buat Tuhan kita. Hey. Mari tinggikan namamu Yesus. Mari naikkan pujianmu. Come on, it is you. Ke selatan terdengar hujan bagi Allah. Dari mana? Dari barat sampai ke timur, nama Yesus katakan pula. Dari pulau-pulau
banget buat Tuhan kita. Dan kita mau nyatakan sama dengan Tuhan, kita lebih dari pemenang. Amin. Kami datang sore hari ini untuk menyatakan Yesus keluar pemenang pilihanmu. Kenaikan pujamu buat Tuhan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah hidup, siapa lawan kita? Welcome back to Youth News.
Perkenalin, nama aku Karissa dan hari ini aku akan nyampein informasi terkait NDC Youth selama 1 minggu ke depan. Peruntuk kalian yang baru pertama kali gabung di sini, warm welcome to all of you all. NDC Youth mempunyai dua tempat ibadah, yang pertama di Central Park Apella Tower lantai 8 setiap Sabtu pukul 4 sore dan juga di Living World lantai 2 setiap hari Minggu pukul 11.30 siang. Persembahan dapat dilakukan menggunakan e-wallet atau m-banking dengan cara meng-scan QR code yang ditampilkan di layar atau yang terpasang di depan kursi kalian masing-masing. Dan juga bisa secara cash dengan mengambil amplop di kotak persembahan di depan ruang ibadah. Mari bawa persembahan kita dengan hati bersyukur. Bagi teman-teman yang belum join circle, boleh langsung mendaftarkan diri di meja regis setelah ibadah selesai. Sekian Youth News minggu ini, see you and God bless you!
berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kita mau sama-sama datang ke hadirat-Nya. We want to thank Him for everything. As I walk onto the pillar, can't control what tomorrow will bring, but I know here in the middle is the place where you promised to be. I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Bangkit berdiri, kita nyatakan. I'm not enough unless you come. Yeah.
Tuhan, terima kasih Tuhan. Sekarang kami di sini Tuhan. We want to thank you Lord. Yang telah mengiringi hidup kami. Yang telah menyertai kami. Come on, let's lift up our hands and sing to him. And sing to him. Mengiringmu seumur hidup. Masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, yes, kehendakku, serahkan semuanya kepada Tuhan. Ku serahkan padamu harapanku hanya di dalammu. Kan teguh bersamamu Tuhan, jadikanku penyandang Tuhan untuk mengundang kamu, berimu
jadikanku bencanamu Tuhan, untuk memuliakanmu. Kita berikan tepuk tangan paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Yang bersyukur Tuhan untuk momen di mana kami boleh menyembah-Mu, boleh memuji-Mu. Dan kami rindu sekarang untuk duduk diam mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan hadirat-Mu tengah kami, lawat setiap kami Bapa. Kami siap untuk mendengar. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap dengar firman Tuhan, kita katakan bersama. Amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Silakan duduk youth. Terima kasih kepada semua yang ambil bagian pelayanan pada sore hari ini. By the way, ini boleh dikecilin gak nih? Apanya? Ini namanya apa? Monitor kegedean. Dan tajam banget. Outputnya aja gedein sedikit. Oke. Okay. Oh, Baldwin sekarang. Minggu lalu beda orang. Oke, okay, Shalom Endisius. Letoy amat bos. Sekali lagi, Shalom Endisius. Oke, kita udah masuk ke dalam minggu yang terakhir dari our series yaitu Holiness. Gue udah lama gak pakai kupluk by the way. Udah lama nih gak pakai kupluk. Jadi kan mau sosok ala fashion gitu kan hari ini kan. Baru aja duduk di depan. Tadi baru nyampe di sini, baru duduk di depan. Lagi pada latihan kan, tiba-tiba ada satu orang namanya Anton datang ke saya. Dia bilang, "Koh, kayak mau jaga villa di puncak," katanya gitu. Ya. Kalau banyak yang enggak tahu, kalau penjaga villa di puncak kan pakai kupluk nih ya. Nah, pakai kupluk. Gua kan enggak, penjaga villa nih. Mana Anton? Mana Anton? Nah, tuh. Anton, tahu enggak bedanya gua sama penjaga villa apa? Bedanya adalah penjaga villa di puncak besok enggak worship leader, nyanyi Inilah Rinduku di Youth Invasion. Nah. Gua kepret juga lo, Ton. Nah itu, awas lu, bilang gue penjaga villa puncak lagi lu. Bercanda-bercanda ya, just joking aja. Cuman besok jangan lupa ramaikan Youth Invasion di ibadah umum dari NCH 1 sampai 4. Jadi kita akan membawa ibadah youth ke umum. Sekali lagi ya, kita akan bawa ibadah youth ke umum. Jadi dari segi lightingnya, dari segi ambience-nya. Kalau kalian datang, kalian track-track nanti bikin kaget umum. Supaya, gila youth seru banget gitu kan. Jadi keren kita gitu. Oke, jadi besok it's gonna be lots of fun. Yang pelayanan semua dari tim kita semua, hampir semuanya, tapi usher besok akan campur sama umum. Oke, langsung aja kita akan masuk ke dalam sharing firman Tuhan pada sore hari ini. Kemarin minggu lalu gue dikomplain guys, katanya, aduh kok firman Tuhannya bagus sih, cuman kayaknya agak sedikit berat. Kaitannya banyak ada yang gak ngerti, oke yaudah hari ini aku simplify. Kita berbicara hari ini judul sharing firman Tuhan aku beri judul How to Live in Holiness. Ya. Bagaimana kita bisa hidup di dalam kekudusan? Kita baca ayat firman Tuhan dulu di dalam 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-15 sampai 16. 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16. Aku akan bacakan untuk kalian semua, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu. Sebab apa yang disius? Sebab apa? Gue ngomong sama tangan ya, sebab apa? Sebab aku kudus, oke. Jadi kita diinstruksikan, kita diberikan arahan supaya kita menjadi kudus dalam seluruh aspek hidup kita. Jadi gak cuma dalam satu bagian kita kudus, bagian yang lain gak kudus, gak seperti itu. Kita dalam hal keuangan kita bisa kudus, tapi hal berpacaran gak kudus, gak seperti itu. Kita bisa berpacaran bisa kudus, tapi ngambilin atau nipu duit orang, itu gak kudus juga. Jadi dikatakan kita harus memiliki prinsip ini dalam seluruh hidup kita in this youth. Ya, kita harus menjadi kudus. Kekudusan bukan hanya soal menghindari dosa aja. Kekudusan enggak hanya sesimpel itu atau sedangkal itu. Kekudusan tidak hanya berbicara mengenai menghindari dosa. Tetapi kekudusan itu juga berarti mengejar hubungan yang lebih dekat kepadanya. Ya.
Dan menjadi kudus adalah setiap panggilan kita sebagai orang percaya. Sekarang pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana kok caranya kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang kudus dalam seluruh hidup kita? Good question. Poin yang pertama, Indisius. Untuk kita bisa menjadi pribadi yang kudus, yang poin yang pertama adalah kita mau mendekat dan melekat kepada Tuhan. Ya. Jadi kalian udah sering dengar, lu udah sering dengar ya, poin ini. Mendekat, melekat sama Tuhan. Mendekat, melekat sama Tuhan. Di khotbah umum, mendekat, melekat sama Tuhan. Di circle kalian, mendekat, melekat sama Tuhan. Tapi begini, hidup kita tuh gak akan pernah bisa menjadi kudus kalau kita gak mendekat sama melekat sama Tuhan. As simple as that. You mau jadi kudus. Kita gak akan bisa menjadi pribadi yang kudus kalau kita gak mendekat dan melekat sama Tuhan. Kalau kita mau kudus, kita mau pakai standarnya siapa kalau kita gak lekat sama Tuhan? Mau pakai peraturannya siapa? Mau pakai standarnya siapa? Kalau kita gak melekat sama Tuhan. Mau pakai standar kita, berubah-ubah standarnya kita. Mau pakai standarnya gereja, berubah-ubah standarnya gereja. Jadi untuk kita bisa menjadi pribadi yang kudus, Andisius, hear me out clearly. Kita harus mendekat dan melekat sama Tuhan, kita gak bisa terpisah sama Tuhan. Kenapa? Karena dia kudus. Kalau kita gak ngerti, gak mengenal Tuhan, Bapa kita, lu mau pakai standarnya siapa? Pertanyaan saya. Standar dirimu itu gak kudus dan berubah-ubah. Standar gereja itu bisa berubah-ubah. Tetapi kalau kita mengerti, mengenal apa yang Yesus katakan, apa yang Tuhan inginkan, punya hubungan yang pribadi sama Tuhan, nah itu kita bisa. Kita diingatkan di dalam Yohanes 15 ayat 4. Firman Tuhan mengatakan demikian. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Nah, ranting gak bisa berbuah dari dirinya sendiri. Standarnya kita itu akan berubah. Mungkin bahkan standar kita tidak menghasilkan buah yang baik. Kenapa? Karena kita gak nyambung sama Tuhan kita. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi guys, first and foremost, minggu lalu kita belajar gray area, minggu lalu holiness in dating, minggu pertama kita belajar dari Mr. Iwan Setiawan yang luar biasa. Kita gak akan bisa ngelakuin itu semua kalau kita gak hidup melekat, mendekat sama dia. Yang percaya katakan amin. Gak bisa bos. Gak bisa. Sekali lagi, mau pakai standarnya siapa? Standar dirimu, gak bisa. Mau gak mau kita harus mengerti apa yang Alkitab katakan. Mengerti isi hati Tuhan yang tertuang dalam Alkitab. Simple as that. Dan itu akan mengubah semuanya in this youth. Ya. Dan hari ini gue gak sendirian. Karena minggu lalu gue udah khotbah. Hari ini gue khotbah. Nanti tiap minggu gue khotbah, bosan gue liat Kojek. Nah tenang aja, hari ini gue gak sendirian. Karena hari ini gue akan ditemenin sama dua orang circle leader yang luar biasa. Ya. Ada dua orang circle leader yang luar biasa. Yang satu cowok, yang satu cewek. Nah yang cewek nanti akan membahas poin ketiga. Dan nanti dia akan menyampaikan poin itu. Dan dia debut pertama kali. Jadi poin kedua itu Koko Jevinski. Dan poin ketiga itu ibu yang WL tadi. Yang rambutnya merah. Namanya Ibu Porsia. Ya, karena dia debut, kita lihat dengan seksama. Kalau sampai salah ngomong, kita liatin. Di pulang ibadah kita, lu salah ngomong lu tadi lu. Biar dia mentalnya kuat. Oke, tanpa panjang lebar. Langsung gue panggil menjelaskan poin yang kedua. Koko Circle Leader Jevinski. Oke, shalom Andisiut. Kurang kencang, shalom. Oke, so good to be back. Thank you Ko JJ buat kesempatannya. Aku Jeff dan aku gak akan berlama-lama lagi. Aku akan menyampaikan langsung poin yang kedua. Yaitu langsung ditampilkan aja. Judulnya adalah menghindari pengaruh negatif. Kenapa poin dua ini menjadi penting teman-teman Andisiut semua?
Karena kalau misalnya poin satu itu udah bicara tentang mendekat dan melekat sama Tuhan, itu bisa jadi satu hal yang sia-sia kalau misalnya kita masih hidup di dalam kebiasaan buruknya kita. Kita masih terpengaruh sama pergaulan buruknya kita. Kita masih tetap di dalam kebiasaan-kebiasaan yang gak bagus. Dan itu akhirnya akan menyebabkan hubungan kita sama Tuhan itu mentok sama diri kita sendiri aja. Gak teraplikasikan ke sesama kita. Makanya kita perlu untuk bisa menjaga diri kita dari pengaruh negatif. Ayatnya ada di Amsal yang keempat, ayat yang ke-23, boleh ditampilin. Aku akan bantu bacakan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi teman-teman, sekali lagi penulis Amsal mengingatkan kita untuk kita bisa menjaga hatinya kita. Dan hati ini mungkin teman-teman selama ini memahaminya sebagai emosi doang, sebagai perasaan semata, sebagai feeling doang. Tapi penulis Alkitab itu melihat hati itu lebih dalam lagi, teman-teman. Hati itu menjelaskan ada 3 aspek dalam dirinya manusia. Pertama, hati memegang fungsi tubuh jasmani kita. Dia mempengaruhi tubuh fisiknya kita. Makanya ada ayat di dalam Amsal yang mengatakan hati yang gembira ditunjukkan dengan muka yang berseri-seri. Hati yang murni ditunjukkan dengan lidah yang mengeluarkan kata-kata yang positif dan selainnya. Jadi hati pertama mempengaruhi gimana ekspresi tubuhnya kita. Apakah positif atau negatif. Terus yang kedua, hati juga mempengaruhi aspek atau fungsi kejiwaannya kita. Di sinilah ada letak tadi perasaan tadi, ada feeling itu tadi. Tapi lebih daripada itu, di dalam hati ada intelek. Ada pengetahuannya kita, ada sensibilitasnya kita, ada kehendaknya kita. Jadi hati itu sebagai semacam pusat dari dirinya manusia. Makanya dari hatilah kita berpikir, dari hati kita merefleksikan sesuatu, kita merenungkan segala sesuatu. Dan dari kejiwaan itu, dari hati itu, keluar kita mau actionnya apa. Apakah positif atau negatif, itu ditentuin dari hatinya kita. Dan yang ketiga, itu hati juga memegang aspek spiritualnya kita. Dari hati kita bisa menerima dan percaya kepada Tuhan. Dari hati kita bisa merenungkan dan menyesali perbuatan-perbuatannya kita. Jadi hati itu sebagai pusat tindakan-tindakan moralnya kita, aktivitas moralnya kita. Dan melihat ada 3 aspek ini, berarti hati itu bicara bukan lagi soal perasaan doang, tapi inner self-nya kita, bagian dari dalam dirinya kita. Di situ ada emosi, ada kepintaran kalian, ada hubungan sama Tuhan, ada moral activity-nya kita. Hati itu inner, itu pusat dari seseorang. Makanya itu harus dijaga dengan segala kewaspadaan. Dari sana terpancar kehidupan. Nah terus cara jaganya gimana? Cara menghindari pengaruh negatifnya gimana? Pertama-tama mungkin kita bisa kenalin dulu diri kita ini kelemahannya apa aja. Di area mana mungkin kita sering jatuh, di area mana kita sering kegoda, di area mana kita itu sangat lemah ada di situ. Apa gray areanya kita? Itu kita bisa cari tahu, kita bisa kenalin dulu, baru kita bisa dapat solusinya. Contohnya, mungkin selama ini yang jadi kelemahan kita kalau misalnya mau produktif, kita mau kerja, kita mau kerjain tugas, mau belajar, atau mungkin mau ibadah, yang jadi distraksinya kita itu HP. Nah, solusinya gimana? Ini udah dikenalin nih kelemahan kita. Solusinya adalah kita jauhin HP-nya kita. Kalau misalnya kita lagi mau kerja, kita lagi mau produktif, atau mungkin kalau misalnya lagi mau ibadah, kita bisa silent dulu HP-nya. Karena notif WA masuk pasti kita kebuka lah. Pasti kita keganggu lah. Atau minimal-minimal ya buka Mobile Legend gitu dalam ibadah juga bisa. Makanya harus dikenalin dulu, baru dihindarin. Habis itu contoh lainnya apa lagi? Mungkin sosmed, buka IG, buka TikTok, itu ada kelemahannya kita. Kenapa? Ngeliat orang lain happy, kita nggak happy. Kita jadi sirik. Ngeliat orang lain cuman jalan-jalan ke Jepang, kita cuman jalan-jalan ke pasar Minggu, cakep, oke, bagus. Kita sirik jadinya. Orang lain bisa jalan ke luar negeri, ke luar kota, kita mungkin masih gak kemana-mana. Kita jadi iri hati, kita ngajar hati kita. Dan solusinya gimana ya, kalau misalnya kita belum merasa bersyukur, belum punya rasa cukup sama diri kita, sama berkat yang kita lagi miliki, ya hindarin itu dulu. Kurang-kurangin lah buka-buka IG dan scroll TikTok. Terus apa lagi? Kalau mungkin di sini ada yang suka nonton Netflix atau
ya platform lainnya lah. Sekarang udah makin banyak film yang 18 plus. Yang itu udah bisa memancing lah. Memancing hawa nafsunya kita, apalagi yang cowok-cowok bukan Netflix ada 18 plus dikit. Udah langsung kepancing. Itu kita mulai jatuh, mulai gemah, mungkin tergoda untuk melakukan hal yang lebih dalam lagi. Ya kita hindari Netflix itu, kurang-kurangin nonton yang 18 plus. Masih banyak kok film yang bagus yang gak 18 plus, gak ada unsur-unsur. Ya semacam itulah. Terus apa lagi? Kalau mungkin di sini lagi ada yang pacaran atau mau ngegebet, tapi beda agama, hati-hati. Gak usah iming-iming penginjilan, gue mau jangkau dia, gue mau jangkau dia. Mau ikut ibadahnya dia biar bisa menjangkau. Lu kalau iman lu belum kuat, lu yang ganti kepercayaan. Hati-hati aja, gue bilangin. Jadi baik-baik kenalin dulu. Solusinya gimana? Ya ganti pacar lu lah. Tapi bisa pilih sih mau ganti pacar atau mau ganti Tuhan ya. Makanya ini jadi satu hal yang penting. Ini semua hal ini, semua kelemahan, semua pengaruh negatifnya kita, itu akan mempengaruhi inputnya kita. Dan input itu sangat mempengaruhi outputnya kita. Dan hati-hati juga, output dari orang lain yang negatif, output dari HP, output dari apapun yang negatif, itu bisa mempengaruhi inputnya kita. Makanya kita perlu jaga. Kita perlu filter dulu. Apa yang mau kita lihat, apa yang mau kita dengar dari kehidupan sehari-hari, dari handphone kita, atau dari manapun, itu perlu difilter dulu. Jaga hati, jaga inner self-nya kita. Dari situ terpancar kehidupan. Semuanya harus difilter. Jauhin yang negatif, deketin yang positif. Ada yang dijauhin, ada yang dideketin. Kalau yang dijauhin pengaruh negatif, yang dideketin apa? Yuk kita buka di Amsal 23 ayat 12. Oke? Okay? Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Ini salah satu contoh hal positif yang harus kita dekatkan, yang harus kita raih, yang harus kita capai. Firman Tuhan yang harus kita dengarkan setiap harinya. Jadi, filter. Filter lagi apa yang kita dengar, perbanyak perdengar yang hal-hal yang positif. Dan kalau misalnya kita udah jaga inputnya kita, kita juga jaga apa outputnya kita. Apa yang mau kita perlihatkan, apa yang mau kita perdengarkan, apa yang mau kita bicarakan pada orang lain, itu juga difilter. Karena kenapa? Living in holiness tujuan akhirnya adalah untuk membawa orang kepada Kristus. Kita jadi saksi. Makanya kita harus hati-hati, kita harus filter juga. Kita bersaksi di depan orang banyak, kita bersaksi di depan di lingkungan luar sana, itu kita bawa namanya Tuhan. Jadi perlu difilter juga. Oke, itu penjelasan dari poin 2 gua. Sekali lagi jauhin pengaruh negatif dan kita langsung masuk aja poin yang ketiga. Tadi udah disebut-sebut juga WL kondang kita pada hari ini. Yuk, langsung aja kita panggil Cici Porsia. Oke. Gimana nih? Halo, halo. Shalom Benisius. Jangan bosan ya sama aku di sini. Oh my God. Oke. Okay. Are you still with me guys? Oke, okay, kita langsung mulai aja buat poin kita yang ketiga. Hari ini aku akan menjelaskan tentang pentingnya berkomunitas dengan orang percaya. Itu poin ketiga kita hari ini. Kenapa sih penting? It's simply because komunitasmu akan menjadi pagarmu. Kayak yang tiap minggu udah dipromote di news, apa namanya? Circle, keterlaluan kalau misalnya masih gak tahu apa circle itu. Selain itu, komunitas di gereja masih ada pelayanan or simply just the friends you make at church. Nah, kenapa sih penting untuk mempunyai saudara seiman yang bisa berkomunitas sama kita? Salah satu halnya adalah karena mereka itu mempunyai value yang sama kalian. Saat kalian mempunyai saudara seiman dan kalian sharing, kalian gak akan merasa kalian sendiri dalam menghadapi masalah-masalah di dunia ini. Dan juga, kalau kalian ask for their advice, kalian akan dapat advice yang sesuai dengan value-value Kristiani. Misalnya, aku curhat ke Ko JJ gitu. Kok pusing banget, tugas kuliah banyak banget, aku lagi sedih, lalalala. Mungkin gak aku disuruh, oke, Por, malam ini gas,
little tiger gitu. Mungkin gak? It's, gak mungkin kan? Makanya itu adalah hal-hal yang penting untuk kalian mempunyai saudara seiman. Nah, the next thing, aku mau kita lihat ayat. Batin jangan ketawain. Aku tuh ngomong suka belibet, terus aku udah di pressure di sini. Kita lihat dari 1 Korintus 15 ayat 33. Yuk kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Oke, ini adalah salah satu ayat yang paling aku suka mention banget ke anak-anak circle aku. Kayak ada deh, beberapa minggu sekali aku pasti ngomongin ayat ini ke mereka. Karena menurut aku ayat ini adalah sebuah prinsipal yang mesti kita pegang dalam bergaul. Tapi pernah gak sih kalian mikir gitu kayak, kenapa sih kita gampang banget untuk terpengaruh gitu sama pergaulan kita? Gini deh, pas kalian bayi diajarin kiss bye, pasti yang ngelakuin duluan siapa? Mama papa kalian kan? Sampai enak seminggu tuh begini-gini. Sampai kalian bisa. Nah, itu ke bawah sampai sekarang guys. Ke bawah sampai sekarang. Tapi mungkin kalian akan argue, Ci, aku udah gede, aku punya self control. Oke. Top. But to what extent? Sampai batas mana? Kalian bisa bilang kalau kalian punya self control. Kalau misalnya sehari-hari, kalian surround yourself with people yang punya bad habits, ngomong kasar, dan lain-lain lah. Masih banyak. Kita lihat yuk ayat lagi, satu lagi. Dari Amsal 22 ayat 24 sampai 25. Ini aku ambil yang versi bahasa Indonesia masa kininya. Yuk kita baca. Janganlah bergaul dengan orang yang suka marah dan cepat naik darah. Nanti engkau akan meniru dia dan tidak bisa lagi menghilangkan kebiasaan itu. Nah, jangan temenan sama orang yang suka marah. Kayak siapa? Angelica Jin? Bercanda, kalau dia mah Sony Angel. Jadi ikutan nih, gitu. Berpengaruh loh. Oke. Okay. Nah, aku mau analogiin sesuatu. Kayak misalnya sponge nih, yang cewek-cewek beauty blender dah. Kalau misalnya yang kita pakai buat makeup kan. Sponge itu kita ibaratkan sebagai diri kita sendiri. Dan kita ibaratkan misalnya air deh. Air itu adalah kebiasaan-kebiasaan buruk yang ada di sekitar kita. Kalau misalnya kita terus isi sponge itu dengan air kotor, dan misalnya ini udah penuh, kita sadar, Tuhan aku mau bertobat, oke. Kita squeeze airnya dari sponge itu, tapi masih ada gak air yang tersisa dalam sponge itu? Masih kan? It will take time buat sponge itu jadi bersih lagi. Begitupun dengan kita. Mau kita bilang kita punya self-control kayak apapun, kalau misalnya kita selalu disurround sama bad people with bad habits, pasti kita lama-lama akan ikut. Jadi, poin ini benar-benar nampar aku karena aku juga sering banget dibilangin sama mama aku. Ini advice yang paling sering dia bilang sama aku dari aku kecil. Dia bilang, kenal sama semua orang tuh boleh, boleh. Temenan sama semua orang, boleh. Tapi pilih yang mana yang menjadi teman-teman dekat kalian. Benar? Pilih orang yang akan dekat sama kalian. Karena orang-orang terdekat kalian akan menjadi orang-orang yang paling berimpact sama kalian. Kalau kalian disurang sama orang yang salah, orang yang terus ngomong kotor, selalu melakukan dosa, apakah kalian gak ikut? Oke? Jadi, kalau misalnya semua hal yang di sekitar kita itu kita serap, semuanya kita terima, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, semuanya kita serap. Kenapa enggak kita surround ourselves with positive people? Apakah itu akan lebih baik? Ya tentulah. Pastilah. Jadi mulai hari ini, take the commitment to surround yourself with good people that give you good advices and brings you closer to God. Thank you and God bless you. Oke, tapi for gue sampai sekarang gak pernah kiss bye sih. Udah berhenti pas gue masih kecil aja, gak kebawa sampai sekarang sih. Ya, yeah. Oke, okay, I will. Oh apa, Porsche masih kiss bye sekarang, coba kiss bye. Yeah. Jangan, nanti baper cowok.
I will conclude sermon pada sore hari ini. Jadi how to live in holiness yang pertama adalah melekat dan mendekat sama Tuhan. Nih, jangan kaget. Ada banyak hamba Tuhan jatuh dalam dosa. Jangan kaget kalau pelayan-pelayan Tuhan itu bisa jatuh dalam dosa. Kenapa? Karena udah gak melekat sama mendekat sama Tuhan. Karena itu, as simple as mendekat, melekat sama Tuhan, kadang-kadang kita gak bisa live in holiness. Kenapa? Karena kita gak melekat, gak mendekat, gak kenal, gak tahu sama Tuhan kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menghindari pengaruh negatif. Apa yang lu tonton mempengaruhi isi hati lu, input lu. Dan apa yang di dalam hati lu akan keluar jadi output. Kalau hati lu setiap kali, yang cowok ya khususnya nih, karena gue pernah masa muda kayak kalian, sekarang gue udah masih muda sih. Tapi gue ingat zaman-zaman SMA, kalau hati kita isinya di pikiran kita itu 18 plus 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 terus. Yang keluar dari tindakan kita itu 18 plus 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 plus. Kalau hati kita itu isi dengki, kebencian, kepahitan, yang keluar outputnya apa? Kebencian, kedengkian. Kita gak akan bisa jaga hidup holiness kita kalau kita gak menjaga hati kita. Dan ketiga yang terakhir udah jelasin sama Porsia. Kita tepuk tangan untuk Porsia sekali lagi dong. Debut pertama kali. Ya cuma sekali doang, lumayan gak apa-apa. Bagus. Yang ketiga yang terakhir berkomunitas dengan orang percaya. Kenapa ini penting? Karena kalau pertemananmu atau circle-mu atau lingkunganmu itu menormalisasi kata kasar, gimana bisa hidup kudus? Kalau circle-mu, komunitasmu menormalisasi seks di luar nikah, gimana bisa hidup kudus? Kita kebawa, bos. Kalau circle-mu itu baik, kalau temenmu itu baik, kayak Ko Iwan ingetin kita, J, jangan makan kebanyakan, perut lu buncit, padahal dia juga buncit, tetapi sama-sama nilainya bagus. Tapi bagus, itu teman yang baik, pertemanan yang baik. Enggak buncit ya, enggak buncit. Dia marah sama gue nanti abis ini. Dia buncit dikit. Dikit aja. Yang paling buncit, enggak jangan deh udah. Nanti dibilang gue pertemanan yang jelek. Ya. Jadi circle-mu atau pertemananmu, teman dekatmu, teman baikmu itu menentukan apakah kamu bisa hidup dalam kekudusan atau enggak. Simple as that. Temanmu menjadi pagermu. Karena itu surround yourself with good people. Dan dengan cara inilah kita bisa hidup dengan kekudusan. Yang ngerti, percaya, kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Yuk, kita akhiri ibadah kita. Kita bangkit berdiri. Kita pejamkan mata kita. Kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus, yang bersyukur for today. Bersyukur karena kami boleh belajar sebuah kebenaran yang penting untuk hidup dalam kekudusan. Berikan kami kekuatan. Berikan kami kemauan untuk hidup dalam kekudusan sehingga hidup kami boleh berkenan kepada-Mu. Hidup kami boleh membanggakan Engkau. Hidup kami jadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Kami mau akhiri sharing firman Tuhan pada hari ini. Kami mau akhiri ibadah NDC Youth pada hari ini. Di dalam satu nama yang perkasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang diberkati bersama-sama kita katakan, amin. Okay, see you tomorrow. God bless you all.